Ada yang ngojek lagi kayak, aduh ini kasihan sekali Mamang Franklin ini ya bro. Mang, ojek mang, mang, ojek, ojek. Oh yaudah nggak mau Mamangnya ya bro. Bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA 5 lagi ya bro. Tapi pada hari ini gue bakal memainkan mod GTA 5 yaitu adalah jadi Gojek ya bro. Oke, apakah pendapatan Franklin hari ini banyak ya bro? Oke, langsung saja kita berangkat ya. Tapi sekarang ini Franklinnya masih belum memakai baju Gojeknya ya. Oke, mari kita beli dulu deh ya bajunya ya bro. Aduh, oke, dorong ya. Oke, dan sini kita bakal naik motornya dulu ya. Dan kita bakal pergi ke toko baju dulu lah ya. Oke, kita bakal beli baju ke sana ya bro. Oke, tuh helm Gojeknya kan udah punya tuh. Tinggal kita cari lagi. Salah arah cek. Tinggal cari jaketnya ya bro. Jaket sama jaket sama motornya yang pas ya bro. Karena ini motornya salah ya bro. Motornya itu bukan ini coy. Oke, langsung saja kita berangkat ke toko baju dulu yang ada di sana ya bro. Ini aduh, ini astaga jatuh dong. Ini gak boleh nih. Gak boleh kayak gini Franklin bawa motor. Celaka penumpang lu anjir. Oke, jadi kita bakal ke sana dulu ya bro. Semoga ini Franklinnya bener ya. Oke, kita pada saat ngebawain orang ya bro, jangan sampai kebalik kayak gini ya, bahaya nanti kita nggak dibayar ya, nggak dapat tips lagi. Oke, jadi kita bakal ke toko baju dulu. Oke, kita udah hampir sampai ya bro, udah hampir sampai di jalan toko bajunya ini. Dan gue sambil lihat-lihat ya bro. Kalau ada motor yang cocok gitu loh sama yang gua perluin nih buat kita jadi Gojek ya bro. Ini karena ini motornya ini sangat sempit gitu ya. Oke, jadi kita bakal masuk dulu, kita cari deh baju yang sesuai. Lah iya dong itu coy. Lah nanti dimarahin bos bro. Nanti dimarahin bos ini. Aduh, itu kemarin dimarahin karena itu helmnya dibuang coy. Franklin ambil. Oh gah, waduh. Ya udah serah lu aja anjir. Serah lu aja. Oke, kita bakal cari dulu deh. Mana ini dia ya? Mana Pak? Ini sweater semua dah salah dah ya. Aduh, enggak ada ini, enggak ada sini. Oke, enggak ada. Oke, kita coba lagi di sini. Siapa tahu ada nih. Oh, ini celana coy. Kita cari dulu dah di mana baju Gojeknya ya. Kita harus beli dulu nih. Oke, ini juga bukan anjir. Oke, ini anting ya, salah ya bro. Oke, ini kita coba sini lagi, apakah nggak ada di sini ya. Ini kayaknya toko baju mahal semua nih coy. Salah toko ini. Salah toko dan ini kayaknya ya. Oke, kita lihat ke sana belasan lagi dah. Sini jas semua dong. Salah kalau keluar. Salah dan ini salah. Salah toko mamang. Aduh, kita ke toko sebelah dulu dah ya. Salah toko kita tadi ya bro. Oke, jadi kita bakal ke daerah sini lagi nih ya. Sambil nah ini dia nih. Ini dia motornya nih. Oke, tukeran Pak. Tukeran, motornya tukeran ya. Tukeran ya. Tukeran sih please. Oke, tukeran. Bener enggak sih? Salah. Yang kuning itu. Yang kuning ini, coy. Yang kuning ini. Yang kuning. Lah, iya dong, cepet bet. Sana lo. Oke, mantap jiwa. Oke, iya. Tukeran ya motornya ya, tukeran ya. Oke, tukeran ya, santai ya. Oke, tukeran aja mobil, santai. Itu ambil tuh motornya, nggak apa-apa kok. Ambil aja tuh, jual. Oke, kita bakal ke toko yang lebih murah ya bro. Ini tadi tokonya mahal-mahal coy. Isinya jas semua. Aduh, oke, jadi kita bakal sini dulu nih. Oke, ini dia. Semoga di sini ada orang jual baju, jaket, tukang gojeknya tadi ya bro. Oke, halo, di mana jaket? Oke, ini dia. Semoga ada nih. Oke, kita cari. Adakah baju jaket? Nggak ada dong. Oke, bro, berhubung ini nggak ada lagi stok baju paman Gojeknya ya. Aduh, sangat kesian ya. Jadi kita pakai helmnya doang ya, bro. Karena ini stok bajunya katanya habis ketambahnya tadi, bro. Oke, langsung saja kita bakal ambil Gojek Mission. Pelanggan menunggu jemputan John. Oke, kita bakal ngambil dari sebelah mana, coy?
Mana nih? Nah, ini dia nih. Oke, deket aja ya, bro. Oke, ini berhubung nggak ada lagi stoknya ya, jadi kita pakai helm aja ya, bro. Ya udah deh, daripada nggak ada sama sekali ya. Yang penting helmnya itu melambangkan Gojek ya, bro. Dan kita ini harus taat. Oke, kita harus taat aturan ini ya, bro. Karena kita ini mau jemput pelanggan ya. Apalagi kita pada saat membawa pelanggan, kita nggak boleh cepat-cepat gitu loh. Oke, jadi kita biar dia nggak ngasih kita bintang 1 ya, bro. Nanti Gojeknya dikasih bintang 1 kan. Itu nanti kalau kita udah nganter ya kan, kita bakal dikasih bintang gitu ya, bro. Ini bintangnya berapa ya nanti? Oke, ini dia, sip. Oh, oke, kita bakal jemput di sini. Oke, mana dia, coy? Mana dia orang, ha? Oh, iya. Mana nih? Mana sih? Mana, coy? Ini orang ya? Pak, masuk, Pak. Santai. Masuk, nih. Oke. Oke, sip. Baru naik gitu ya. Oke, sip. Kita bakal nganter dia kemana ya? Oke, kita ini harus hati-hati ya, biar customer-nya itu puas ya gitu ya, bro. Biar kita, pasang helm. Oke, helmnya aku nggak Gojek ya? Ya udah deh ya, bodo amat. Yang penting kita harus, ini lampu kuning. Oke, lampu kuning, masih bisa terobos. terobos. Oke, kita terobos, masih lampu kuning, masih bisa ya, bro. Oke, ini kita kemana lagi nih? Ini habis ini belok kiri nih. Belok kiri, oke, ini lampu apa sih? Lampu merah ya, oke. Bisa, Pak, belok kiri masih bisa kok. Aman. Widih, itu motornya bagus ini ya, kuning. Oh, tapi masih bagus gua deh, itu merah ada juga tuh. Yaudah lah, oke, kita harus. Oh, oke, ini lampu lampu hijau, coy. Lah, itu tadi ugal-ugalan bet dah. Oke, kita bakal tancap sedikit lah ya. Oh, sedikit lebih cepat ya. Biar kita hari ini kan ngejar setoran tuh. Ini udah jam berapa juga? Kita lihat jam dulu deh. Jam berapa, coy? Waduh, udah jam 13.47, coy. Waduh, udah tengah hari nih. Kita masih punya satu pelanggan. Waduh, sangat parah. Oke, kita bakal ngebut ya, bro. Kita bakal ngebut nih. Ngebut. Hati-hati. Ini lumayan jauh ini ya. Oke, kita udah dekat sampai nih, bro. Oke, sip. Hati-hati. Kita udah dekat sampai nih ya. Sama... La. Kok bisa ngelag kayak gini ya? Oke. Ngelag itu sedikit aja. Oke, sip. Jadi, ini kita udah dekat sampai ya, bro. Udah dekat sampai sama tujuannya ya. Oke, ini rumah. Oh, ini mungkin kos-kosan dia ya, bro. Oke, anak kos ternyata ya. Oke, turun, Pak. Turun, alhamdulillah dapat $36. Terus sama tipsnya 40%. Oh, oke, $14 ya. Banyak deh. Berapa itu dapatnya ya? Berarti $50. Waduh, hampir 1 juta loh. Mahal bet dah. Naik motor sama Franklin. Oke, kita nih jemput lagi. Oke, dekat sini. Oke, Mamang. Aduh, sangat laris ya Mamang Franklin ini. Biar item-item gini ya kan. Dia bisa menarik pelanggan gitu loh. Oke, ini kita tinggal wih, waduh, pembalap, coy. Oke, kita bakal ekstrim ya bawanya kali ini ya. Karena ini udah petang ya, bro. Kita baru dapat 2 pesanan ini, coy. 2 pelanggan maksud gua. Ngit, waduh, ekstrim. Kalau bawa pelanggan kayak gitu caranya gimana ya? Kalau kalian aja itu, naik gimana dah? Mana nih? Oke, naik, coy. Gojek. Naik. Waduh, bapaknya gendut lagi nih. Pak, sini, Pak. Naik, Pak. Naik, Pak. Oke, naik, Pak. Sebelah sini. Ya, ini bapaknya harus pakai anu nih. Harus pakai helm ini. Kalau enggak ini, aduh, ini mah nanti kutunya ini bertebaran. Oke, Pak. Naik, Pak. Pak. Santai dong. Ya elah, naik. Naik ngapa? Nih. Elah. Oke, kita balik lagi ya. Kita harus di depan dia ya, bro. Oke. Sip. Ini mobil ini ke menjauh dong. Ah. Naik, Pak. Pak, naik, Pak. Lah enggak mau naik gitu ya. Oke, bro. Aduh, ini tadi gua abis nganterin yang tadi kan, terus ini udah malam. Coba kita lihat ini jam berapa, coy? Jam 12 malam ya. Pantesan enggak ada lagi yang order, coy. Enggak ada order lagi Gojeknya semalam ini ya, bro. Aduh, ya kali aja ini ada yang ngojek lagi kayak. Aduh, ini kasihan sekali Mamang Franklin ini ya, bro. Mang, ojek, Mang. Mang, ojek. Ojek. Oh, yaudah enggak mau Mamangnya ya, bro. Aduh, cuman dapat 2 penumpang ya, bro.
gimana ya ini, aduh kasihan sekali nasib Mamang Franklin ya, ngegojek tanpa jaket gojek, jadi pendapatannya lebih sedikit ya bro. Oke deh bro, sekian dulu deh ya video pada hari ini, karena ini udah ngantarin beberapa orang tadi ya pakai gojek ya bro. Wede. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Kalau kalian suka dengan video guys, silahkan klik tombol like, dan jangan lupa like, share, subscribe channel juga, dan pantengin terus channelnya Ricky Rama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Doo.